seberapa penting sih belajar neuroscience? Ya nggak penting-penting amat, tapi ya nggak penting banget sama sekali. Bagi orang-orang itu nggak penting. Kok bayangin aja orang jualan soto, kamu kamu suruh belajar neuroscience nggak ngapain itu? Hanya saja kalau kita itu berbicara di sini, hmm. membicarakan itu adalah secara populer. Kalau misalkan saya berbicara secara populer, itu kan supaya gampang di dipahami misalnya ini misalnya kalau kita itu berbicara mengenai kebahagiaan mengenai perilaku manusia itu bukan masalah genetikanya oh, genetikanya bulat lagi gitu ya nah sekarang kalau neurosain itu apanya yang perlu diketahui misalnya yang perlu diketahui bahwa Perilaku kita itu adalah hasil kerja otak kita. Sudah enggak, enggak ada barang lain yang menghasilkan perilaku kita, kecuali otak gitu ya. Kalau kita mempelajari neuroscience, ya kita paham bahwa semuanya ini adalah fisika, karena tadi kalau kita berbicara psikologi, psikologi di-breakdown ya jadi biologi. Kenapa? Karena psikologi kita, jiwa kita adalah hasil kerja dari otak kita. Kalau otak kita itu di breakdown lagi, jadi kimia. Gitu. Karena jaringan-jaringan biologi kita, tubuh kita, disusun oleh bahan-bahan-bahan kimia, kimia organik gitu ya, yang berbasis karbon. itu. Ini berarti otak kita juga dibentuk oleh oleh bahan-bahan fisika gitu. Jadi otak kita itu mesin betulnya. Nah, kalau kita mempelajari yang namanya cara kerja otak manusia dan memahami bahwa ini adalah masalah teknis gitu ya. Kalau ada gangguan, gangguan-gangguan teknis gitu ya. Cara memecahkannya ya, pemecahan teknis itu. Nah, ini kalau kita mempelajari yang namanya biologi atau yang namanya uh, neuroscience itu, kita sebetulnya dalam rangka untuk segera dapat mengatasi kesulitan-kesulitan kita secara teknis gitu karena kalau kita itu tidak admit atau tidak mau mengakui bahwa yang namanya tubuh kita itu adalah mekanis gitu ya, ya kita tidak akan paham cara menyelesaikannya yang 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 genah itu, misalnya apa? ini kenapa ini kok panas itu? itu anu ditapuk demit itulah ya gimana ini? kalau mau demam ditapuk demit, terus obatnya apa gitu ya? oh demam sawanan nih gue disowo gitu ya dikasih dikasih apa namanya dikasih telur loh nggak usah dulu ya itu terjadi tahun 80 82 waktu 81 waktu aku ikut menwa di dalam menwa itu ada yang namanya koskap koas atau dokter muda di situ jadi uh, tetuanya menwa itu ada temanku yang tiba-tiba kejang itu lah ini Dokter muda mikirnya yang aneh-aneh. Cariin telur, cariin telur. Gendeng apa gimana sih cariin telur itu loh. Di tengah hutan itu ya. temenku kejang-kejang itu dikasih telur gitu. Oh, itu tetap kejang-kejang. Wah, ini wah ini anu ini izinnya kuat loh. Mikirnya gimana loh? Nggak usah lah 100 tahun yang lalu, itu tahun 80. Dokter, calon dokter entar lagi lulus dia itu, itu. Mikirnya kayak gitu gitu ya sampai sekarang juga gitu ya kita cuma berusaha bu Tuhan yang maha esa gitu ya mohon maaf Pak. istri bapak tidak dapat kami selamatkan lagi kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi Allah berkendala sebetulnya dokter kalau bawa bawa Tuhan itu itu yang itu yang yang untung dokternya jadi Tuhan itu bagi dokter itu menyelamatkan dokternya bukan menyelamatkan pasiennya gitu kalau tuh gimana dok ini bapak saya anu ya ini ya, ini kita sudah berusaha sebisanya. Tapi Tuhan berkehendak lain lah. Tuhannya yang salah, enak aja ya gitu. Itu, ini yang selamat dokternya. Nah, ini perilaku seperti ini adalah warisan-warisan perilaku lama. Kalau kita memahaminya sebagai persoalan mekanis, kita jadi punya peluang lebih besar untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Oh panas, panas itu karena apa? Itu ya karena ada radang. Terus gimana? Diberi obat antiinflamasi. Contohnya apa? Parasetamol. Kerjanya bikin itu itu mekanis semua gitu ya. Hanya saja kalau sebagai sebagai pengetahuan awam ya, neuroscience itu pentingnya di mana? Ya kita paham aja bahwa tubuh kita itu seperti mesin gitu ya. Jadi kalau ada masalah ya ditandani atau direparasi seperti mesin gitu ya tidak seperti yang lain. Coba aja mobilmu mogok terus kamu di depan terus kamu bakar-menyan sambil gini kan enggak gitu itu. Scientist tujuannya itu enggak ada. Scientist itu Maksudnya. bermubah moral masyarakat itu. Itu bukan tugas scientist gitu. Scientist itu adalah tugasnya yang mengungkap hal-hal yang baru gitu. Justru tugas seorang scientist itu adalah mengkoreksi hal-hal yang sudah dianggap sudah benar. Jadi tugasnya saya memang nggak percaya gitu. Jangan-jangan salah nih. Eh kita teliti lagi itu, ya itu. Jadi apakah jadi penonton? yang enggak lah gitu. Misalkan handphonemu ini dari siapa? Kalau bukan dari saintis, dari guru agama, yang enggak gitu itu. Yang yang membuat itu loh menemukan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, emang guru-guru moral, yang enggak itu scientist. Kemudian oleh scientist diubah menjadi yang namanya teknologi. Jadi sains dan teknologi itu dua hal yang berbeda. science itu mempelajari apa adanya, teknologi itu mempergunakan sains untuk kepentingan kita. Akhirnya berpotensi merugikan atau merusak. Ya, misalnya Alfred Nobel menemukan apa diatome. Diatome ini mengandung nitroglycerin. Nah, ya itu. Nah, nitroglycerin ini adalah penemuan sains. Tapi akhirnya orang bisa mengembangkan nitroglycerin itu sebagai obat jantung. Ada ya nitroglycerin. Tapi jauh sebelum itu nitroglycerin sudah digunakan jadi bahan peledak dinamit. Gitu. Ini dua-duanya karena sains itu. Apa terus yang namanya Alfred Nobel itu jadi penonton? yang enggak itu. Justru dia itu inisiator menemukan yang namanya nitroglycerin gitu ya. Tapi apakah Alfred Nobel itu terus kemudian dihakimi? Gara-gara kamu nih. Ada artinya dinamit. Tapi dinamit itu selain dipakai perang, dipakai untuk industri misalnya. Membuat semen. Saya dulu tahun 70-an itu ke semen gersik itu. Kalau cari, diledakkan pakai dinamit. gitu ya. Nah itu semua. Semuanya itu adalah peran dari saintis. Gitu. Tapi yang mengklaim biasanya agamawan. Ya. Oke. Cara kerja sains itu gini loh ya, kalau seorang saintis menemukan sesuatu yang tidak biasanya, kok begini ya? Harusnya kan begitu. Nah terus kemudian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan itu diteliti. Gitu. Nah kalau sudah tahu mekanismenya, namanya pengetahuan. Tuh ya, ada fenomena aurora ngomong ya aurora itu juga bukan fenomena udah tahu kenapa aurora itu terjadi gitu gitu ya ada fenomena badai lah badai dari dulu itu kita udah tahu cara kerjanya badai gimana itu bukan fenomena lagi gitu jadi sains itu meneliti yang sudah ada bukan lihat yang nggak ada misalkan sains kan tidak bisa membuktikan bahwa genderuwo itu tidak ada nggak gitu cara kerjanya sains gitu. nih ya nggak gitu cara kerjanya jainal gitu Kau, kan saya tidak bisa membuktikan bahwa hantu itu tidak ada lah ya namanya sains membuktikan hal yang ada bukan membuktikan hal yang enggak ada Itu.